Bikin roti boy yang enak yuk. Bahan bahannya ada gula pasir, tepung terigu, satu butir telur, dua sdm kopi yang telah kita seruh dengan satu sendok, dan empat roti tawar dan secukupnya margarin. Langkah pertama, masukkan gula pasir dan kopi yang telah kita seduh. Lalu kita aduk merata. jika bahan sudah larut masukkan telur kita kocok sampai tercampur semuanya masukkan tepung terigu aduk lagi hingga merata. Kira-kira adonan hingga seperti ini ya. Lalu kita masukkan 2 SDM margarin. Aduk hingga merata lagi. Nah, kekentalannya seperti ini siap dimasukkan ke dalam plastik. Nah, di sini saya menggunakan plastik 1 kg. Masukkan adonan Lalu kita ikat, nah, kira-kira sampai seperti ini. Lalu kita gunting ujungnya dan siapkan roti tawar. Kita baluri di atas roti tawar secara merata. Lakukan sampai semua selesai. kita panggang selama 20 menit di api 200 derajat. Nah, ini dia sudah matang, kita angkat. Kira-kira jadinya seperti ini ya, Bun. Dan siap kita nikmati. Ini itu wangi, enak, gurih, rasanya pas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.